sesuatu pun. Di sana ada amalan-amalan tarikhat yang membawa kepada kesalahan dan sesat. Kononnya bila berzikir nampak cahaya, itulah dia, itulah dia, dia apa, dia Tuhan. Itu sudah jadi kufur, dah jadi syirik, jadi kafir, kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan benda yang dapat kita lihat. Allah Ta'ala tiada bandingan dan tiada tandingan, kerana cahaya Allah Ta'ala tidak hilang sekali-kali. An-Nur dengan makna tidak hilang sekali, cahaya yang tidak hilang. Kalau sekiranya nampak cahaya lepas tu gelap, nampak cahaya mari bukit lindung, nampak cahaya tak nampak apa-apa, nampak cahaya lepas tu tak ada pula, itu saja-sajalah makhluk, bukannya Allah Ta'ala. Itu adalah asas kesesatan yang dibawa oleh syaitan kepada seseorang. Kita nak lasdar, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Berkata Al-Mandili rahimahullah, maknanya ialah yang zahir dengan zatnya, yang menzahirkan yang lain daripada tiada kepada ada. Man An-Nur, ya Allah Ta'ala yang zahir dengan zatnya, dengan zat Allah Ta'ala yang tidak sama dengan sesuatu, yang boleh menzahirkan yang lain, yang boleh mengadakan yang lain, daripada tidak ada kepada ada, daripada tidak ada kepada ada. Itu makna An-Nur mengikut tafsir Syekh Qadir Al-Mandili. Yang ke-98, Al-Hadi yang memberi petunjuk. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم الغدر. باب pada menyatakan haram memungkiri perjanjian ataupun melanggar perjanjian. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan ikatan-ikatan perjanjian yang kamu lakukan, sama ada perjanjian kita dengan Allah Ta'ala ataupun perjanjian kita dengan sesama manusia, termasuklah perjanjian kita dengan orang kafir. Hendaklah kita tunaikan perjanjian. Haram mengkhianati perjanjian. Ayat ini ialah ayat yang pertama daripada suratul Maidah. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan ikatan-ikatan janji kamu. Dalam surah Al-Maidah ini banyak hukum-hukum. Di antaranya ialah hukum hudud. Hukum hudud yang wajib ditunaikan oleh kerajaan yang memerintah, dan orang Islam wajib beriman kepadanya. Bukan sahaja perkara ibadat, termasuklah hukum hudud yang disebut dalam surah ini. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangannya, hukuman cegahan daripada Allah. Dalam surah ini juga yang berkait dengan hukum hudud hirabah, merompak dan menyamun. Innam ajza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim arjuluhum min khilaf aw yunfa min al ard. Sesungguhnya balasan ke atas orang-orang yang melakukan hirabah, yang memerangi sempadan Allah dan Rasulnya, yang melakukan merompak dan menyamun, mengambil harta dengan cara paksa, itu makna hirabah. Mencuri ambil harta secara tuan dia tak tahu, tuan dia tak sedar. Merompak ambil terang-terang depan mata dia, acu senjata pada dia, ini hirabah.
maka hukumannya ialah an yuqattalu, hendaklah dibunuh, au yusallabu, ataupun disalib, au qutqatu aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong tangan dan kaki bersilang, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, au yunfa min al-ard, ataupun dibuang daerah, mengikut sejauh mana tahaf dan qada kesalahan merompak yang dilakukan. Sekiranya dia merompak dan membunuh, melakukan pembunuhan, harta tak ambil, bunuh dia, merompak dan ambil harta, bunuh dan salib dia, salib dan bunuh, ataupun dia ambil harta, mangsanya tak dibunuh, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, au yunfa min al-ard, ataupun dibuang daerah, dia melakukan rampakan tak berjaya, hendaklah ditangkap. Setelah ditangkap, dia buang daerah. Hukum ini disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Maidah. Permulaan surah ini, ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Mula-mula surah ini, buka Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan ikatan-ikatan janji-janji kamu. Di antaranya ialah janji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala bila menjadi orang Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, semayang, piti banyak pergi Mekah puluh-puluh kali, hukum wuduk tak boleh pakar. Lawak dia kafir. Murtad. Haji saja je. Semayang saja je. Tak jadi apa. Kerana dia merungkai ikatan janji dua kalimah syahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran, ayat ini ialah ayat yang pertama dalam surah Al-Maidah. Firman Allah Taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fa ulaika humul kafirun." Dan firman Allah Taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Dan firman Allah Taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dia menjadi kafir. Dan sesiapa yang tak hukum apa yang telah diturunkan oleh Allah, dia jadi zalim. Sesiapa yang tidak hukum apa yang telah diturunkan oleh Allah, dia jadi fasik. Kafir, zalim, fasik. Tiga perkara boleh berlaku. Sama ada berlaku ketiga-tiga perkara terhadap mereka yang tidak menjalankan undang-undang hudud, ataupun salah satu daripadanya zalim ataupun fasik. Tak lari pada tiga perkara ini kalau tidak menjalankan hukum ini. Ini sangat hebat. Allah Ta'ala memulakan surah Al-Ma'idah dengan ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu ikatan-ikatan janji kamu yang kamu ikat, khususnya dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW, dalam ucapan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setiap orang yang menjadi ketua negara, yang menjadi pemimpin, dilakukan bai'ah. Dilakukan bai'ah. Dalam bai'ah itu disebut ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Ta'at kepada aku selagi aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ini ikatan yang sangat kuat, kita akan baca dalam hadisnya. Kemudian janji kita dengan sesama kita. Kita berjanji berniaga, jual beli. Berjanji dalam perjanjian jual beli. Tiba-tiba tipu dalam jual beli. Ini melanggar ikatan perjanjian jual beli. Ataupun mengadakan syarikat. Mengadakan syarikat. Buat perjanjian, tiba-tiba tipu dalam syarikat. Pecah amanah. Tidak menunaikan cara yang betul. Ini termasuk dalam merongkai ikatan-ikatan janji. Termasuklah perjanjian kita dengan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam yang menjadi rakyat dalam negara Islam. Sabda Nabi SAW, man adha dhimmiyan faqad adhani. Sesiapa yang menyakiti orang kafir, yang menyakiti orang kafir, yang menjadi rakyat dalam negara Islam, yang mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam, dia menyakitinya,
maka dia menyakiti aku sendiri, kata Nabi SAW. Menyakiti Nabi SAW walaupun dia seorang yang kafir. Sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam bertanggungjawab untuk menunaikan syarat-syarat mereka dengan orang kafir. Berhutang orang kafir tak apa, tak bayar. Sebab dia kata, kita kata, bukan Tuhan kata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan nak dibunuh oleh orang kafir, bila Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, Nabi menugaskan menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah duduk di Mekah, jangan berhijrah lagi, untuk menghantar balik, memulang balik barang-barang yang diamanahkan oleh orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan yang bermusuh, kita menunaikan perjanjian kita dengan orang kafir. Ketika melakukan perjanjian Hudaibiyah yang terkenal di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin Mekah, yang berlaku ialah orang kafir yang melanggar perjanjian. Bukan Nabi SAW yang melanggar perjanjian. Orang kafir yang melanggar perjanjian. Bukan kita yang melanggar perjanjian. Memang dalam sejarah Islam berlaku setiap perjanjian Nabi dengan orang kafir, sama ada di Mekah, sama ada di Madinah, perjanjian dengan orang musyrikin, perjanjian dengan orang Yahudi, mereka lah yang melanggar perjanjian. Bukan orang Islam yang melanggar perjanjian. Apabila mereka menembuskan kubur Islam, benteng Islam, mengizinkan orang kafir untuk masuk ke Madinah walaupun tidak sempat nak masuk, ketika berlakunya peperangan Ahzab, dengan sebab orang-orang Yahudi Bani Qurayzah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan orang-orang Yahudi yang lain yang telah mengadakan perjanjian dalam Misaqul Madinah, perjanjian Madinah, mereka dibenarkan duduk di Madinah bersama dengan Nabi SAW menjadi rakyat dalam kerajaan Islam. Tiba-tiba mereka melanggar perjanjian, lalu mereka dihukum, sama ada dihukum halal keluar daripada Madinah ataupun dipilih lelaki yang baligh dipancung leher mereka kerana melanggar perjanjian itu. Itu terpulang kepada pemerintah Islam, menunjukkan bahawa orang kafir yang melanggar perjanjian, bukan orang Islam yang melanggar perjanjian. Kalau kita orang Islam langgar perjanjian, kita orang Islam tak ikut perjanjian. Hendaklah tunai perjanjian walaupun orang kafir. Itu dosa kita dengan Tuhan. Dia kafir itu bab lain. Kita mesti menunjukkan kesetiaan kita, adab kita, perangai kita yang diajar oleh Islam. Inilah yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Apa yang berlaku hari ini, orang Islam pula ikut perangai kafir. Orang kafir pula ikut perangai Islam. Dia tak masuk Islam. Tak boleh pahala. Jadi balik. Bila orang